Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Ini kitab, nama apa kitab kita ni? Ini nama dia, Penawar Bagi Hati. Yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili bin Abdul Muttalib Al-Mandili, seorang ulama yang mengajar, menyebarkan ilmu di Masjid Haram Mekah. Salah seorang daripada tuan guru kepada Allahyarham tuan guru kita di pondok kita ni. Kita masih lagi dalam bab yang menyatakan penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit hati, penyakit jantung. Bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih akan harta. Allahu Akbar. Mula-mula start ni berat selalu. Ketahui olehmu bahawasanya kikir itu setengah daripada sebesar-besar yang membinasakan. Apa dia makna kikir? Tanda kat situ. Kikir itu makna bakhil. Kikir itu makna apa lagi? Kedekut. Maknanya lagi kupit. Ha, kupit ni kena bahasa Kelantan. Orang Kelantan kata kupit. Makna bakhil, kikir, kupit. Banyak lagi istilah-istilah lain yang seumpama, seerti dengannya. Ketahui olehmu bahawasanya kikir itu, bakhil itu, kupit itu setengah daripada sebesar-besar yang membinasakan. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Ah, tengok nombor satu di bawah. Surah At-Taghabun ayat yang ke-16. Artinya, dan barang siapa dipelihara akan dia akan kikir dirinya. Siapa dia jaga sifat bakhil dalam diri dia, dia tahan. Dia lawan bakhil, jadi murah. Selalu dia derma bagi bantuan kepada orang. Maka mereka itulah yang mendapat kemenangan. Orang yang mendapat kemenangan, al-muflihun. Orang-orang yang menahan dirinya daripada sifat bakhil. Sampai kemenangan itu, tutup kurungan. Di situ telah berakhir terjemahan ayat. Dan firman Allah Ta'ala lagi, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Tengok surah Ali Imran ayat 180. Dan jangan menyangka oleh mereka yang kikir mereka itu, orang yang bakhil, jangan usangka dengan barang yang Allah Ta'ala beri kepada mereka daripada limpah kurnianya, ia satu kebaikan bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Ayat ni panjang lagi lah. Bima apa ni? Wala yahsabul ladzina yabkhulun ma atahum Allah fadlihi wa khairal lahum. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan kikir itu kejahatan bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Selagi akan dijadikan harta yang kikir, harta yang bakhil yang tidak keluar zakat, tak keluar derma ini, harta yang tak keluar zakat ini, dengan dia kalung daripada api pada leher mereka itu pada hari kiamat. Nah, jadi sampai hari kiamat ni tamat terjemahan, tetapi dalam kitab kita ni ayat dia potong kurang. Terjemahan panjang, ayatnya kurang. Jadi tengoklah dalam kitab kita, dalam Al-Quran, dalam mushaf, surah Ali Imran ayat 180. Jadi kita sempurnakan ayat itu sampai pada hari kiamat. Sayutawaku nabihi yaumal qiyamah. Nah, itu ayat dia. Dan dua ayat ini menunjukkan bahawa bahayanya bersifat bakhil. Sifat kedekut ni bahaya. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wasyuhha. Fa inna ma halaka man kana qablakum bisyuhi." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Tanda situ. Imam Abu Daud dan Imam Ahmad daripada Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amri, bukan ibn Umar. Tengok nombor 2 di bawah tu, tambah waw lepas pada roh. Abdullah bin Amri ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Apa dia kata?
artinya jauhkanlah oleh kamu akan diri kamu daripada kikir, daripada bakhil, kedekut. Dan akan kikir pada dirimu. Iyakum wasyuh. Aku bagi amaran kepada kamu supaya berhati-hati dengan sifat kedekut, jangan ikut dia. Kenapa? Fa innama halaka man kana qablakum. Kerana hanya-hanya binasa umat yang ada ia dahulu daripada kamu dengan sebab kikir. Tanda lepas kikir itu tamaklah, terjemahan hadis yang ada di dalam kitabnya. Jadi cerita dia, satu hari Amrullah bin Amr ibn al-As ni, kata dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Rasulullah menyampaikan khutbah, maka Nabi kita kata, iyyakum wasyuh. Aku beri peringatan amaran kepada kamu daripada sifat bakhil. Karena bahawasanya binasa orang-orang yang dulu daripada kamu bisyuhi, dengan sebab bakhil. Amarhum bil bukhli fa bakhilu. Mereka telah diarah supaya bersifat bakhil, maka jadi bakhillah dia. Wa amarhum bil qati'ati fa qata'u. Dia arah supaya mereka ini putus hubungan, putuslah dia hubungan. Wa amarhum bil fujuri fa fajaru. Mereka telah diminta supaya lakukan perbuatan jahat, maka buat jahat. Ini kerja-kerja syaitan, suruh mereka buat. Jadi puncanya mari daripada mana? Daripada syuh. Tengok ni, dalam itu hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, hadis dalam kitab kita ni. Terdapat hadis lain dalam Sahih Muslim yang hampir sama dengan dia, daripada Jabir bin Abdullah. Kalau sempat tanda-tanda. Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqul zulma fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takut oleh kamu daripada berlaku zalim terhadap orang lain. Karena zalim itu, orang yang zalim, mereka akan dibangkit dalam gelap pada hari kiamat. Hari kiamat nanti dia berjalan dalam gelap, tak ada cahaya. Allahu akbar. Wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Takut oleh kamu daripada bersifat bakhil, kedekut. Karena sifat bakhil ini telah membinasakan orang-orang yang dahulu daripada kamu. Sebab bakhillah, hamalahum ala an safaku dima'ahum. Bila dia bakhil kupi, tamak nak harta orang, maka menyebabkan dia akan rapah harta orang. Berdaku bertumpah darah. Wastahallu maharimahum, menghalalkan benda-benda yang haram. Jadi, hari ini kita tengok, dengan sebab bakhil. Sayang nak tinggal jawatan, nak tinggal pangkat, nak tinggal harta yang menyebabkan berlaku bertumpah darah. Banyak negara sudah ada hari ini. Di sana sini nampak berlaku bertumpah darah. Tembak-menembak sudah berlaku, demonstrasi sudah berlaku. Jadi semua ni hasil daripada kekangan manusia ini sayang kepada nak tinggal harta dia. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini, dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang laki-laki mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata dia, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zum. Soalan dia besar. Wahai Rasulullah, manakah sedekah yang paling agung, yang paling utama, yang paling besar pahalanya? Sedekah mana? Kita nak tahu juga. Kita yang banyak harta hari ini kan, nak tahu. Manakah sedekah yang paling afdal? Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Berat. Sedekah yang afdal, iaitulah kamu sedekah dalam keadaan kamu sahih, kamu sihat, kamu segar, tubuh kuat, nafsu tengah semangat lagi. Nak rumah baru, nak kereta baru, nak macam-macam nak baru belaka. Nak bini baru setengah orang tu dah. Syahih. Bila tamak nak benda-benda baru ni, nafsu akan jadi bakhil. Tak mau derma dia sebab duit ada nak simpan, nak beli benda tu, nak beli benda ni.
takhsal faqra wa ta'mulul ghina. Kamu takut fakir dan kamu sangat-sangat apa ni berangan-angan nak jadi orang kaya. Jadi jelas tak jelas? Bila sahabat ni tanya, ya Rasulullah, afdal sedekah yang paling afdal tu sedekah yang mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqa anta saddaqa wa anta sahihun shahih. Kamu sedekah dalam keadaan musihat dan kamu pun mempunyai nafsu keinginan lagi nak sipai harta banyak. Kata Nabi, wala tumhil hatta iza balagatil hulqum. Jangan kamu bertangguh nak bagi sedekah sehingga sampai nyawa di halqum. Bila nyawa duduk sini dah, masuk hospital ICU lagi, CCU lagi, apa you lagi sudah masuk. Ha? Makan tak lalu, bercakap pun sudah tak betul dah. Qulta li fulan kaza wa li fulan kaza. Bila nyawa duduk sini dah, ustaz, tanah saya alik sebelah jatuh, ambillah saya derma ke pondok. Tanah saya hari-hari saya derma ke rumah anak yatim. Haza li fulan wa haza li fulan. Kata Nabi, waqad ala waqad kana li fulan. Harta mu apabila nyawa sudah sampai di sini, tidak ada hak siapa-siapa lagi, dia jadi harta pusaka pokok dia. Tak usah tunggu lagi. Ha, ini cerita dia. Maknanya, ataupun dia beri kepada orang ni yang berhak menerimanya. Kata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Al-Khattabi ini seorang tokoh dalam bidang hadis. Dia kata, asyuhu a'amu minal bukhli. Syuh ni, sifat suh, sifat bakhil ni lebih teruk daripada bakhil. Bakhil tu berat dah. Syuh ni atas lagi. Bakhil orang panggil, nak kata apa ni, kemah keming ni, bakhil teruk ni. Kupi sangat ni, kupi hangit kata orang ni. Apa lagi nak kata istilah dia? Wa ka'anna syuha jinsun wal bukhlu naw'un. Jadi seolah-olah syuh ni, setiap orang bakhil tu syuh. Tapi bakhil ni satu jenis daripada syuh. Maknanya syuh tu atas lagi. Segala jenis bakhil duduk dengan dia berlaku. Wa ma huwa min qibali at-tab'. Maksud sifat manusia. Jadi makna hadis Nabi kata, kamu bagi derma-derma yang paling baik ni, kita derma dalam keadaan kita sihat dan kita rasa sayang kepada harta. Wa makna al-hadis anna syuha ghalib fi halat as-sihah. Jadi biasanya orang yang sayang ke harta ni orang tengah sihat. Fa iza syuha wa fiha wa tasaddaqa kan asdaq. Bila kita berani bagi derma dalam keadaan kita sihat yang kita masih perlu pada harta benda, maka orang ni nampakkan asdaq fi niyati. Nampak betul niat dia tu. Wa azama li ajrihi, nampak besarlah pahala dia ni. Berbeza dengan orang yang sakit teruk dah ni. Dekat-dekat nak mati dah. Pada waktu itu kalau nak apa ni, nak bagi sedekah pada orang apa, dia tak tahu apa dah, dia kata dia agak dia mati dah. Nak bagi pagak. Jadi bila orang ni nyawa sudah dekat dengan halkum, dekat nak mati, maka dia duk main derma ke orang, itu derma kurang apa ni, kurang afdal lagi. Yang afdalnya kita derma dalam keadaan kita sihat, kita segal. Tapi kalau peringkat nak mati benar dah. Nampak malaikat malakal maut mari dah, sedekah masa tu tak jadi lagi, tak dapat. Ini hadis panjang cerita kita ni. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Nabi lagi. Nabi kata apa? Salasun muhlikatun. Apa dia? Syuhun muta'un. Wahawan muttaba'un. Wa i'jabul mar'i binafsihi. Sudah. Tiga perkara ni pula ni. Berat-berat belakang. Artinya, bermula tiga perkara sebab bagi binasa manusia. Salatun muhlikatun. Tiga perkara ni binasa manusia. Yang pertama, tanda. Yang pertama, kikir. Syuhun muta', sifat bakhil, sifat kikir yang diikuti oleh tuan dia. Nafsu kata bakhil kat tuan apa, makan bakhil kopi. Tempat yang paling dia tak suka sekali pergi, kalau ada tabung derma situ, Allahu akbar. Harga selalu basah. Nak selut poket bagi RM1 tu rasa, Allah, apa salahnya? Siap
Orang lain bagi 10 pun tak apa, kita bagi 1 ringgit. Lipat siap ada duit 1 ringgit tak boleh poket. Bila lalu tun remo tu akak. Jangan bagi orang nampak. Tak dalam genggam tu holo selo-selo dalam tung. Orang tak nampak. Bukannya tahu duit kita. Ini tak bila lalu tun remo tu bergelisah. Halah mari pula tun remo. Ah ini dia. Bakhil tu hang syuhun muta. Duk ikut sangat ke perasaan bakhil kupi. Yang kedua, hawan muttaba. Keinginan yang diikut. Nak apa buat belaka. Tak kira. Berasa nak makan sedap, makan. Berasa nak beli hak baru, beli. Berasa jadi sedangkan benda tu keperluan tak sudah cukup, tapi kita sanggup lagi berbelanja besar kerana apa? Kerana ikut hawa nafsu. Ini dua. Wa'ijabul mar'i bi nafsihi. Yang ketiga, perkenan oleh seorang akan dirinya. Maknanya i'jabul mar'i bi nafsihi, seorang tu sangat kagum pada diri dia sendiri. Tulis. Bukan mana perkenan tu, mana perkenan di sini dengan mana seorang itu ikut nafsu dia. I'jabul mar'i bi nafsihi. Dia rasa dia ya cantik, dialah dia comel, maka orang ini termasuk di kalangan orang-orang yang binasa. Dalam hadis ini panjang. Wa ammal munjiat. Tanda situ. Tiga perkara ni yang membinasakan seorang. Ada lagi tiga perkara yang menyelamatkan manusia. Apa dia yang menyelamatkan itu? Jadi pelajar-pelajar ni kena bawa lah buku tulis nota tu, barulah boleh tulis ha? Ada tempat. Yang pertama, al-adlu fil ghadab. Bersikap adil ketika marah. Ni enggak marah pecah habis segala benda. Sumpah habis segala orang. Kita marah-marah tapi bersikap adil. Jangan buat terkalu. War-ridha wal-qasd fil faqri. Al-adlu fil ghadabi war-ridha. Jadi ketika kita marah dengan ketika kita reda, kita adil. Reda pun adil, marah pun adil. Yang kedua, tanda situ, wal qasdu fil faqri wal ghina, bersederhana ketika susah, ketika fakir dan ketika kaya. Fakir pun kita tak boros, kaya pun tak boros. Tak duit aku banyak nak apa? Bagi derma. Susah nak bagi duit senang, nak bagi duit ni. Dah. Yang ketiga, wa khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah ketika terang-terang, ketika bersunyian dan ketika terang-terang. Ini tiga perkara ni menyelamatkan manusia. Ada lagi? Nak dengar lagi? Wa ammal kafarat. Benda-benda yang menghapuskan dosa, tiga perkara juga. Tanda hadis ni dipanggil sulasi. Sulasi yakni. Tiga. Tiga perkara yang menghapuskan dosa. Apa dia? Fantizaru salati ba'da salah. Tunggu salat yang kedua selepas salat yang pertama. Kita hari ni tunggu tak tunggu ni? Tunggu dah. Maghrib dah selesai. Nak tunggu Isya. Ini kafarah. Selagi tak keluar daripada masjid. Selagi tak bercakap bohong. Tak bercakap apa ni benda-benda yang tak baik. Dan tidak bantah hadas. Selama itulah kita duduk dalam salat sampai Isya. Besar ni pahala. Yang kedua, isbaghul wudu fis sabarat, mengambil wudu ketika keadaan yang susah, ambil wudu. Sejuk, ambil wudu, tak kira. Yang ketiga, naqlul aqdam ilal jamaat, melangkah kaki ke masjid untuk sembahyang berjamaah. Ini tiga perkara ni, tiga yang menghapuskan dosa. Baik. Tiga perkara juga yang mengangkat darjat. Yang mengangkat darjat kita ni ada tiga perkara lagi. Apa dia? Hak ni semua boleh buat. Siapa kata tak boleh buat? Orang ni lekeh mana? Kita nak masuk dalam kumpulan mana ni? Yang pertama, tanda. Orang yang mengangkat darjat yang pertama, it'amut ta'am. Banyak buat jamuan. Biar berebut kita nak jamuan. Tengok pelajar-pelajar kita ni. Betul-betul tak ada makanan. Atas bubur kacang mari. Segar kita dah. Esok pengak pisai pula. Tengok hari panah, buat cendol. Bagi makan. Duduk sini di antara tempat yang mudah kita nak bagi makan. Tak kira lah. Sama ada kita ahli-ahli jemaah sini ataupun duduk di mana hujung dunia. Ada kata saya jauh tak duduk Kuala Lumpur ni. Tak ada masalah. Nombor akaun ada. Masuk je akaun, kita tolong buat. Apa susah? Ini dia. Yang kedua, ifsya'us salam. Menyebarkan salam. Payah ke saya bahas salam ni? Assalamualaikum. Payah? Payah apa? Tak kena bayar, tak kena lesen.
Yang ketiga, wasalatul billaili, wasalatum billaili wan nasuniyam. Salat malam dalam keadaan orang lain duk tidur, kita semaya. Ini tiga perkara yang mengangkat darjat. Darjatnya, tiga perkara binasa, tiga perkara yang menyelamatkan, tiga yang menghapuskan dosa, tiga perkara yang mengangkat darjat. Ingat tak ingat hadis ni? Hadis ni riwayat oleh Al-Imam Al-Tabarani dalam Al-Mu'jamil Kabir, Abu Nu'aim dan Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Menurut Al-Iraqi kata hadis ini sanadnya daif. Iraqi kata sanad dia daif. Tetapi ya, sanad daripada hadis Anas dengan sanad yang daif. Tapi kalau kita tengok dalam kitab Al-Jami'us Saghir, Al-Jami'us Saghir, hadis ini darjatnya hasan. Tengok kitab sahih Al-Jami'us Saghir, darjat dia hasan. Biasa ulama-ulama hadis ni kadang-kadang ada selisih sedikit. Orang ni kata hasan, orang ni kata daif. Pasal itulah ilmu hadis, ilmu yang dikata oleh ulama bahrun la sahidalahu. Lauk yang tidak bertepi, tidak ada pantai. Selagi kita pergi lagi dalam, lagi dalam. Tak susah. Jadi ilmu tak bertepi, apa ni, tidak, lauk yang tidak berpantai. Bahrun la sahidalahu. Jadi itu di antara hadisnya. Yang pentingnya hadis ini riwayat oleh beberapa orang ulama, ada yang kata daif dan ada yang kata hasan. Jadi kita terima hadis ini di atas asal ulama mengatakan hadis ini hasan. Baik, kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, hadis ini macam mana? Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyu qaribun minallahi qaribun minan nas qaribun minal jannah ba'idun minan nar. Satu, wal bakhilu ba'idun minallah ba'idun minan nas ba'idun minal jannah qaribun minan nar. Allahu akbar, nyakit berat berlaku ni. Wal jahilu sakhiyu ahabbu ilallah min abidin bakhilin. Nak kata apa? Tengok terjemahan dia. Artinya, orang yang pemurah itu, orang yang pemurah, hampir ia kepada Allah, lagi hampir ia kepada manusia, tidak daripada kepada. Qaribun minan nas. Jadi kita hampir kepada Allah dan hampir kepada manusia. Allah Ta'ala sayang kepada kita. Manusia pun sayang kalau kita ni seorang pemurah. Sayang tak sayang kita? Kalau tengok orang bakhil mari, Allahu Akbar. Tengok mari masuk tu, tak apa nak salam dah. Sebab memang confirm. Tak ada benda ada tangan. Tapi kalau turut pakcik ni, Masya Allah. Salam dengan dia kemah tangan. Ada semacam. Ramai orang nak salam tak? Suka atau suka manusia? Sukalah dia sebab dapat benda tu. Dan tengok ni, hampir ia kepada manusia, lagi hampir ia kepada syurga. Hampir kepada syurga lagi. Dan jauh ia daripada api neraka. Tanda sekat tu satu. Itu kumpulan pertama. Wal bakhilu, dan orang kikir, orang yang bakhil, orang yang kupi itu, jauh ia daripada Allah Ta'ala, lagi jauh ia daripada manusia, lagi jauh ia daripada syurga. Dua-dua jauh belaka. Orang pun tak suka, Allah Ta'ala pun tak suka. Lagi hampir ia kepada neraka. Alah ke neraka dekat. Berat. Wal jahilu sakhi. Tengok. Ini kategori manusia yang ketiga. Tanda nombor tiga situ. Dan yang jahil, yang pemurah. Orang jahil yang pemurah. Dia ni jahil tapi Masya Allah duit mudah. Bagi semacam. Lebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada orang yang mengerjakan ibadat yang kikir. Sudah. Lebih Allah Ta'ala suka daripada orang yang ibadat kuat. Tapi poket tak keluar, tak terbuka. Bakhil siang dan malam. Ibadat kuat. Berat dia kata ni. Habis setakat tu. Setakat kikir. Tutup kurangan situ. Habislah maksud hadis. Maksud hadisnya setakat kikir. Tanda situlah. Kalau tak tanda situ, kita tak jumpa cari nanti. Duduk main terjemah ikut saya. Kata Syekh ni, tuan kita ni kata, dan dikendaki dengan hampir daripada Allah Ta'ala ni, hampir kepada rahmat Allah,
dan pahala-pahalanya. Ha, jadi hampir kita dengan Allah, qaribun minallah, maknanya kita dekat dengan Allah Taala ni, pahala tu mari, rahmat Allah Taala mari. Allah Taala ni memang dekat dia. Nahnu apa ni? Arna dalam hadis. Dalam hadis ayat surah Qaf tu. Min hablil warid. Jadi Allah Taala ni dekat dengan kita lebih pada orang sembah kita lagi. Dekat maknanya ma'iyah Allah Taala ni, dia Tuhan tahu semua yang kita buat ni. Ha, jadi itulah kedudukannya. Ha. Maka hadis ini tengok nombor 2 di bawah dalam nota kaki, dia kata rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmizi daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ha? Wal Baihaqi daripada Jabir. Wa Tabarani daripada Aisyah radhiyallahu taala anhum. Darajat dia macam mana? Jadi menurut setengah ulama kata dalam silsilah dhaifah, dia kata dalam kitab dhaif al-jami' as-saghir, dia kata hadis ini dhaifun jiddan, lemah sangat. Tetapi menurut apa ni Tuhfatul Ahwazi, dalam kitab Tuhfatul Ahwazi dia kata menurut Al-Imamul Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Faidul Qadir ini syarah kepada apa kitab Al-Jami' As-Saghir As-Suyuti. Kata Manawi, hadis ini biasani dhaifah. Sanad dia lemah. Tetapi yuqawi ba'daha ba'da, yang boleh menguatkan setengah hadis ini dengan setengah yang lain. Jadi insyaAllah lah, kalaulah dalam setengah ulama kata dhaifun jiddan, ada yang kata hadis itu lemah, tapi di antara banyak-banyak lemah tu dia menguatkan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Yang pentingnya kalau kita tengok dari sudut huraiannya macam mana, kata Tuhfatul Ahwazi syarah kepada Sunan At-Tirmizi, kitab Tuhfatul Ahwazi ni syarah kepada Sunan At-Tirmizi, dia kata apa? As-sakhiyu. Siapa dia ke sakhi tu? Orang pemurah itu, tanda tu. Tarikh kepada sakhi, pemurah tu. Siapa pemurah? Pemurah itu, iaitulah orang yang memilih redha Allah SWT dengan dia mengeluarkan harta dia. Daripada dia duduk jadi kaya tak terpaksa, dia bagi harta. Itu maksud dia nya orang yang sakhi, orang pemurah. Orang bakhil itu siapa pula? Orang bakhil itu siapa? Dia kata wal bakhilu huwa allazi la yuaddi alwajib alayhi. Maksud bakhil di sini kita kena tanda kat tepi kita. Maksud bakhil di sini bukan bakhil kedekut yang biasa ni. Bakhil di sini iaitulah orang yang tidak menunaikan kewajipan ke atasnya. Barulah orang ni yang masuk nerakanya. Tapi kalau kita ni, zakat kita keluar, benda-benda yang wajib semua kita bayar, cuma dia ni seorang yang bakhil. Tak pernah buat jamuan makan, tak pernah bagi derma ke masjid, tak pernah apa benda pun tak pernah. Orang ni tak masuk neraka sebab dia tak berdosa, tak bagi sedekah. Cuma dia bakhil, dia kupi untuk diri dia je. Tapi bakhil di sini, yang masuk neraka ni iaitulah bakhil yang tak menunaikan kewajipan, tak keluar zakat. Itu dia panggil bakhil. Tak memberi nafkah kepada harta, kepada keluarga. Ada setengah orang ni bukan sangat bakhil sangat. Nak makan dia sendiri pun bakhil juga. Pergi beli ikan tu, kepala tu belok-belok patah dah. Kalau mata kelih mata tu, mata merah menyalah habis dah. Itu dia panggil bakhil. Market beli kat ikan-ikan yang bagus-bagus, yang segar-segar lah. Nak tak bagi nafkah. Setengah orang ni ajaib juga dia. Dia pergi makan kedai kuat, roti canai, habis roti canai, roti tu, roti ni lagi. Tapi bila nak balik rumah dia, Allahu Akbar, pergi cari hok. Ini panggil bakhil kepada keluarga dia. Bakhil. Ini berdosa sebab keluarga-keluarga ni di bawah tanggungan dia. Maka dia kena bagi. Anak dia perlu kepada makanan, kena bagi. Isteri dia perlu kepada pakaian, kena bagi. Itu dia panggil orang yang bakhil di situ, iaitulah orang yang tidak menunaikan tanggungjawab sama ada zakat ataupun nafkah. Hari ini ramai kita tengok di kalangan masyarakat Islam ni, dia suka berjalan, bermusafir sana sini. Saya ustaz banyak bulan dah duduk luar negara ni. Alhamdulillah lah, selamat balik. Bila kita tanya dia, saudara pergi luar negara tu, siapa dia tangguh anak-anak di rumah? Bila tanya siapa tangguh anak di rumah tu, berubah muka. Tak apa, orang tina saya pandam noreh. Subhanallahil azim.
Kita tidak tunggu surah, tunggu masjid, biar isteri kita bertanggungjawab nafkah anak-anak. Ini tak ada. Ini pun termasuk di kalangan orang yang bahaya, kerana nafkah ini tanggungjawab. Kita hidup bermusafir, tak ada benda tu. Itu hak kita dengan Allah. Duduk di masjid kita, masjid kampung kita pun boleh. Bahkan nak berzikir, nak baca Quran, nak belajar ilmu. Nah, itu di antara. Jadi kita kena faham di sini bahawa bakhil itu yang dimaksudkan masuk neraka di sini, iaitulah bakhil yang tak menunaikan tanggungjawab. Ha. Tapi walau macam mana pun, bakhil itu seluruhnya, iaitulah bakhil yang bakhil lah. Tak baik semuanya, tapi hak tak tunda tanggungjawab tu yang haram, yang berdosa, yang pergi ke neraka tadi. Jadi mengikut dalam kitab apa ni, Tuhfatul Awazin ini kata apa? Manawi kata apa lagi tadi? Li'annal awwal sari'ul inqiyad ila ma yu'maru bihi min nahwi ta'allum wa ila ma yunha anhu bi khilafis tsani. Jadi dia kata apa ni? Orang bakhil, orang yang jahil tapi pemurah, lebih baik daripada orang abid. Ada setengah riwayat kata orang abid, dalam kitab kita abid. Setengah riwayat lain kata orang yang alim tapi bakhil. Sebab apa? Orang alim bila bakhil lebih teruk daripada orang jahil yang pemurah. Jadi kata di Al-Manawi kata lagi, sebabnya orang yang jahil ni dia cepat tunduk kepada perintah. Bila dia pergi belajar, ustaz dia kata, awak kena bagi derma. Dia balik cari habis. Buka akaun tengok, oh banyak duit aku, bagi derma. Tapi orang alim, dia pandai suruh orang bagi derma ya. Saruh siap dengan malam. Bila orang tak ada piyah, air tak masuk pula dalam piyah tu. Ha, itu mana dia kata, ini sebabnya orang alim yang bakhil lebih tak baik daripada orang jahil yang pemurah. Ha, jadi baik, kita kena jadi dua-dualah. Orang alim yang pemurah. Berapa ramai tuan-tuan muslimi dan muslimah, anak sendiri belajar dengan tuan-tuan guru kita. Pemurah. Kadang-kadang dia tengok kita ni pelajar, dia tanya, "Awak nak apa?" "Syekh, kami ni tak cukup kitab lah, Syekh." "Habis kitab ke apa nak?" "Bagi." "Duit poket?" "Bagi." "Makanan, jamu?" Subhanallah. Kadang-kadang kita malu. Masuk dari rumah Syekh, kita nak pergi belajar rumah dia. Jamu makan dulu. La ilaha illallah. Kalau tidak nak pergi belajar, apa boleh pergi rumah Tok Guru ni? Engkau jamu makan. Ini nak pergi ilmu, bagi ilmu lagi. Subhanallahil azim. Ada seorang tuan guru bekas apa ini, dia panggil rektor dulu, rais jamiah, ketua Universiti Islam Madinah ni, Syekh Abdul Aziz rahimahullahu taala. Orang cerita dia ni, rumah dia di Madinah tu, waktu makan mesti ada tetamu. Dia tak cara sibuk nak makan dapur dengan isteri dia tak makan. Tetamu tu ada setiap waktu. Makan lepas zuhur tengah hari pun ada tetamu. Makan malam pun ada tetamu. Kata Syekh ni, subhanallahil azim. Tuhan bagi ke dia. Hebat dia. Kita kalau tamu mari rumah, agak-agak lah ke mana? Hai, mepes lalu. Mari pulak dia ni. Mari tu. Berat juga tu. Lain sifat orang-orang kita, tuan-tuan guru, para alim ulama yang sungguh. Rumah dia terbuka. Makannya ada sentiasa. Allahu Akbar. Jauh lah. Jauh jarak di antara kita dengan dia ni. Hadis ni kita terima lah pandangan yang mengatakan hadis ni kuat. Apa ni, yuqawi ba'daha ba'dahu ni, dia kata apa? Orang jahil yang pemurah lebih baik daripada orang alim yang bakhil dalam bab ni. Dalam bab harta, dalam bab ilmu mestilah orang alim itulah hebatnya. Ha, jangan akak borong. Oh, kalau gitu biar tak jadi alim, asal kita kaya kita derma. Lah, ini dalam bab harta. Itu dalam bab ilmu, dalam bab ibadat mestilah hebat dia. Ha, jadi jangan setiap benda ni jangan kita angkat borong. Kita kata orang ni lebih baik pada orang ni. Dalam bab lain. Contohnya mari dua orang. Seorang ni gagah perkasa. Tok alim. Mari ustaz ni berjalan pun orang panggil tiga selain tak berjalan. Nak rebah berjalan huyuhayar. Kita kata dia ni lebih baik daripada ni. Orang ni lebih baik daripada ustaz. Bukan bermakna lebih baik seluruhnya. Ustaz ni dengan ilmu dia, dengan ibadat dia, dengan warak dia baik. Tapi dari sudut nak angkat barang, siapa dia lebih baik? Mestilah gagah perkasa. Ha, jadi bila kita muqaranah buat bandingan, bukan banding itu banding seluruhnya.
Bandi ada benda-benda dipanggil juz'iyat. Bandi di sudut-sudut yang tertentu. Baiklah. Jadi maksudnya, maksud dia yang hampir di sini, iaitu hampir kepada rahmat, kepada pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Ta'ala ni, nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dalam Quran Tuhan kata, aku ni hampir dengan hamba aku, lebih daripada hampir orang-orang. Maknanya hampir di sini, Allah Ta'ala tahu semua benda yang kita buat. Nah, itu maksud dia. Jangan kata bila hampir ni kak, Tuhan ada sebelah kita. Na'udzubillah. Ini dipanggil golongan ajaran sesat, wahdatul wujud. Satu golongan dia panggil wahdatul wujud. Allah Ta'ala duduk sekali sama dengan kita. Dalam baju dia ada Allah, dalam semua benda. Itu ajaran sesat yang bahaya. Dan dikendaki dengan hampir daripada manusia, iaitulah kasih mereka itu akan dia. Bila orang ini hampir kita dengan orang, maka orang sayang kepada kita. Dan dikendaki dengan hampir daripada syurga, iaitulah diangkatkan hijab, dinding. Hijab itu mana dinding? Di antaranya dengan syurga itu. Nah, jadi Allah Ta'ala angkat hijab ini, dinding antara kita dengan syurga, tidak ada. Mana masuk teruslah. Dan dikendaki dengan jauh daripada Allah Ta'ala itu, jauh daripada rahmatnya, jauh daripada pahalanya, jauh daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dikendaki dengan jauh daripada manusia, yakni benci mereka itu akan dia. Manusia pun tak suka, Allah Ta'ala pun tak sayang, makhluk lain pun tak suka dengan orang bakhil. Dan dikendaki dengan jauh daripada syurga, banyak hijab, yakni banyak dinding, banyak halangan, antaranya di antara syurga. Ini di antara apa yang disebut dalam kitab kita ni. Dan ketahui olehmu. Ini bila dia sebut ketahui olehmu tu, dia nak pindah kepada tajuk yang seterusnya tu. Tadi mukaddimah kita yang ni tentang bahaya bakhil, bahaya kikir. Kita berpindah kepada ketahui olehmu bahawasanya asal bagi kikir itu, di manakah puncanya berlaku bakhil ini, di mana puncanya? Puncanya kasih akan harta. Betul tak betul? Sebab apa orang jadi bakhil? Jadi kedekut? Sebab sayang ke harta. Dan ia kelakuan yang dicela pada syarak, yang dikeji pada syarak. Dan bermula mereka yang tiada baginya harta. Orang tak ada harta, memang dia ni fakir, miskin. Tiada nyata kikirnya dengan menahan daripada umpama sedekah. Orang ni tak ada harta. Baik. Bila tak ada harta, dia bagi sedekah, tak bagi sedekah? Tak bagi sedekah sebab dia tak ada harta. Maka tak nyata dia tu bakhil dalam bab tu. Tetapi nyata ia dengan kasihnya akan harta. Ni masalah hati. Orang ni tak ada harta. Nak saya ke apa lagi? Harta tidak ada. Tapi nak sangat ke harta ni. Kalau bunyi orang nak bagi benda-benda kat, dia lah orang pertama sekali cokoh depan. Berat dia tu ni. Mari dah. Ini dipanggil orang. Orang bakhil. Orang pihak fakir tapi bakhil juga dia ni. Sebab nak sangat kepada harta. Kasih sangat kepada harta. Payah juga tu nak payah tu. Tak. Macam mana orang bakhil dia tak ada harta. Tak. Dia nak tomok pada harta. Berapa ramai orang yang pemurah, tetapinya kasih ia akan harta. Jadi dia pemurah tapi sayang ke harta. Maka murah ia dengan memberikan hartanya supaya dipuji akan dia dengan pemurah. Saya dia apa juga. Orang ni bakhil tapi dengan sebab kena puji, masuk dalam surat khabar, masuk dalam TV, masuk dalam apa ni, orang duk cakap atas pentas, pulang bin pulang, pemurah, duk derma pada kita banyak, maka dia pun tak apalah. Walaupun hati dia ni sayang pada harta, angkat cek tinggi-tinggi. Saya pada hari ini menyumbangkan duit saya RM5,000. Masuk. Apa jadi ni? Dan dia demikian itu dicela juga pada syarak. Allahu Akbar. Orang yang bakhil tapi menyumbang harta kerana nak suruh orang puji, orang ni pun orang dicela pada syarak. Kerana bahawasanya kasih akan harta itu, jadi kerana apa? Kasih harta ni dicela kerana itu melalai ia daripada zikir Allah Ta'ala. Bila kita sayang harta, kita tak lihat zikir. Dan memalingkan ia akan hati kepada dunia. Nampak dunia pula. Dan meneguhkan ia akan sangkutannya dengan dunia. Jadi, dia bersangkut dengan dunia ni kuat benar. Teguh benar ni. Rapat sangat. Hingga berat atasnya oleh hati.
yang padanya menjumpai Allah Ta'ala. Ha, jadi kita hati kita ni berat nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berat nak mati pasal sayang nak tinggal harta. Ah. Hei, masalah banyaklah. Bab harta ni kat letihlah kita. Letih tak letih. Makcik ni berjalan. Berjalan ni orang panggil rebah dengan bangun, rebah dengan tak rebah lebih kurang ya. Tapi mari tunjuk pada kita tak saya sayang harta ni Tuhanlah tahu. Nak derma sayang lagi. Ah, saya nak ai, tak tahu nak kata. Allah Taala bagi hidayahlah. Allah Taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ha, tengok ayat yang pertama, surah Al-Munafiqun ayat 9, surah Munafiqin ayat 9. Artinya, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hey orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan akan kamu oleh harta kamu. Allah Taala bagi amaran kepada kita, jangan harta ini melalaikan kita. Dan jangan melalaikan akan kamu oleh sekalian anak-anak kamu daripada menyebut nama Allah. Ha, tanda sekat itu, sekat Allah Taala itu, tamatlah terjemahan ayat. Allah bagi amaran keras pada kita di sini. Jangan sebab anak dengan harta benda kita tak dapat menyebut nama Allah. Kenapa tak boleh pergi ke masjid nak cari harta? Kenapa tak boleh pergi belajar ilmu nak jaga anak? Ah, sudah kejaralah. Banyak masalah kita ni. Nak jaga anak selalu, nak bila cari ilmu, tapi pergi tempat lain boleh. Ah, ini perlu belum. Dan firman Allah Taala dalam ayat yang lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, tengok surah At-Taghabun ayat 15. Artinya, hanya segala harta kamu dan sekalian anak kamu adalah fitnah, percobaan ke atas kamu daripada Allah Subhanahu wa Taala. Lepas pada Taala itu tutup kurungan. Itu terjemah ayat setakat itu. Allah Taala cakap, Allah Taala berfirman, harta kamu, anak-anak pinak kamu tu fitnah. Tuhan nak uji kita. Aku beri ini, mu syukur ke tidak? Kalau syukur, ibadat kuat, sibuk apa lagi? Harta sudah banyak, apa sibuk? Tak. Derma apa banyak, maka orang ni dipanggil orang yang bersyukur. Dan sabda Nabi SAW, hadis yang seterusnya, sabda Nabi SAW, la tattakhizud dai'ata fatarghabu fid dunya. La tattakhidu ad-dai'ata fatarghabu fid dunya. Artinya, dan jangan menjadikan oleh kamu akan kampung. Kampung, tanda kat kampung tu letak kurung, letak apa ni, garisan di bawah, tulis di tepi tu, jangan duduk ambil, jangan kamu duduk ambil buat kampung. Maksudnya buat kebun. Duk sibuk dengan tanaman, buka tanah sini sana sini, itu maksud dianya. Ad-dai'ah tu buat harta lah, sama ada kebun ke, perkampungan ke, buat bangunan ke, sama lah berlaku tu. Kenapa? Fatar ghabu fid dunya, nascaya hasil sebab menjadi kamu ni gemar, cinta sangat kepada dunia. Ha, jadi hadis ni panjang cerita dia ni. Tanda lepas pada dunia tu tutup kurungan. Itu tamat huraian hadis. Hadis itu tengok nombor 3 di bawah. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tabarani daripada An Amr bin Al-As, dia kata sini. Nombor 3 tu. Maaf. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmizi ama. Tukar nombor tadi. Hadis kita baca ni, la tattakhidud dai'ata ni, rawahu Imam Ahmad wa Tirmizi wal Hakim daripada Abdullah bin Mas'ud dengan sanad yang sahih. Tanda situ sanadnya sahih. Jadi apa dia ulama kata di sini, huraian ulama-nya dalam masalah ini, kalaulah kita ambil kebun, buat bangunan, buat kedai, melekakan kita daripada Allah. Barulah orang ini dilarang. Dan adapun mereka yang tiada melalaikan akan dia, orang yang tak lalai daripada mengingat kepada Allah, oleh kampung itu, kampung itu tulis kebun,
tanaman, bangunan, harta benda itu, maka harus baginya menjadikannya. Jadi harus kita boleh ambil hadis apa ni, boleh ambil kebun, pergi buat kebun tak apa, buka tanah sana sini tidak menjadi masalah. Maka tiada ada hadis ini, hadis la tatakhudhu dai'ata ini mansukh. Tidak hadis ini mansukh dah, hadis ini kekal. Dengan menjadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu anhu akan kebun. Nabi kita sendiri benar sahabat-sahabat buat kebun. Mana? Dalam ayat Quran Tuhan sebut. Dalam ayat Quran Tuhan sebut, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Ini ayat Quran. Letak kurungan itu. Rijalun tu letak kurungan di situ. Siapa? An zikrillah. Artinya beberapa orang laki-laki yang tiada melalaikan akan mereka itu oleh berniaga. Perniagaan tak melalaikan dia. Dia berniaga, dia salat. Dia berniaga, dia zakat. Dia derma. Dan tiadalah yang melalaikan mereka dengan berjual beli daripada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita bimbang hari ini, bila kita zikir, bila kita pergi jual, tak sempat nak berzikir. Kalau duduk pasar malam, maghrib pun sibuk. Tak sempat. Ha, tanda. Ayat ini, Surah An-Nur, ayat 37. Surah An-Nur ayat 37. Jadi Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, seorang ulama yang masyhur dalam mazhab Syafi'i ini, Ibn Hajar kata apa? Dia kata hadis ini, hadis la tatakhudhu dai'ata ini, kita kena campur dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan." Tidak ada seorang Muslim yang menanam tanaman, tanam pokok. Au yazra'u zar'an, tanam tumbuh-tumbuhan ini. Fayakulu minhu tayrun, au insanun, au bahimatun, illa kana lahu bihi sadaqah. Kita tanam pokok, mari kambing makan. Jadi, sedekah. Lembu makan, sedekah. Bila buah, orang manusia makan, sedekah. Semua sedekah. Jadi kata di Al-Hafiz Ibnu Hajar, hadis ini menunjukkan kepada kelebihan bercucuk tanam. Ha, jadi kita kena menanam pokok. Semua pakat wak kebun belaka. Wal hadd ala imaratil ardi, dan galakkan supaya kita menyuburkan bumi. Ini bumi ada, duk naik ke apa? Duk tanam rupuk. Tanam hutan, tanam apa ni? Lalang. Nah, pokok-pokok yang tak ada. Jadi wayustambatu minhu ittikhadud dai'ah wal qiyam 'alaiha. Istimbak daripada hadis ni, boleh kita buat kebun, tak ada masalah. Ini menunjukkan hadis ini, Ibnu Hajar kata apa, dengar ni. Wa fihi fasadu qauli man ankara dzalika minal mutazahidah. Hadis ini, hadis gharsun ini, membatalkan pandangan-pandangan orang-orang yang engkar daripada orang ini buat kebun, buat harta, dari golongan-golongan yang mutazahidah, yang buat-buat zuhud ni. Oh, kita buat zahid ni, buat harta tu dunia belaka. Lah. Dunia bukan dunia. Dunia, kita duduk atas dunia, memang kena dunia. Nabi kita kata, dunia yang kita kamu buat ni, tanaman yang kamu tanam, kalau manusia makan boleh pahala, burung makan boleh pahala. Ha, jadi apa salah? Jadi adapun hadis yang melarang dalam kitab kita ini, apabila seorang itu menyibukkan diri dengan buat kebun sehingga tak dapat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah yang dilarang, inilah yang dicerca di dalam hadis. Jelaslah kepada kita, kita kena tanda di situ. Hadis ini la tattakhidhu dai'ata ini khusus untuk mereka yang buat kebun leka daripada ibadat kepada Allah. Adapun mereka yang buat kebun tapi boleh beribadah, maka ada hadis lain yang diriwayat oleh Imam Bukhari, tidak ada seorang yang menanam pokok kemudian pokok itu berbuah ataupun dimakan oleh hayawan, oleh manusia, semuanya boleh sedekah. Maka dicampur dua hadis ini, jadi orang yang dilarang daripada mengambil kebun ini iaitulah orang-orang yang leka daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, jadi cukuplah kita perbahasan kita pada kali ini.
insyaAllah kita akan pergi pula ke perbahasan kita kepada yang seterusnya dan ketahui olehmu. Kita akan sambung pelajaran kita pada jalsah yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.